yang ibu ini guru. Oh, guru. Karena aja dia sampai negeri 5. Weh, apa tuh? Apa tuh? Karena saya tuh melihat nih, aduh berdua dadah luar biasa, susah mau diucapin. Pengen muda lagi ya? Multitalenta, soleh, bertiap orang tua, dan semuanya aja. Ini bawa kado apa nih, para fans nih? Oke, itu dapat apaan tuh? Ya. Saya boleh nggak? Bang Roni ambil dulu deh, biar saya mau yang lain dulu, tidak tadi. Ketemu dulu deh foto-foto. Nanti baru wawancara ya. Ya Allah. Iya. Biar ntar masuk lagi. Iya. Nah. Coba dong dibuka dong kadonya dong dariku. Bang ini kan senang hati ya. Ini kado buat siapa aja nih? Jangan dinilai harganya ya, jangan. Bang Ido. Terima kasih banyak. Bang Ido. Boleh dibuka enggak? Boleh dibuka enggak tuh? Dariku dalam rangka apa nih dapat kado nih? Dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa? Ada rangka apa sih? Tapi alhamdulillah selalu sih. Alhamdulillah. Temu kangen sama fans. Langsung nyamping anduknya aja dulu ping dijemurnya. Ketahuan nama siapa? Yang main di rumah itu loh. Apa tuh isinya tuh? Intip terus. Ini apa sih, Bu? Bolong ya? Dibuka enggak? Boleh buka, boleh. Tapi ini ibu gurunya. Saya putran guru. Jadi kebetulan ibu ini guru. Oh, guru. Kan aja dia sampai negeri 5. Weh, apa tuh? Apa tuh? Jelas. Hihi. Semoga bermanfaat ya. Barang sama sih. Iya lah kan Mbak, pemainnya Mbak Gigi senepin, Mbak Gigi senepin biru saya tahu. Iya, Gigi itu sering banget itu dapat pemberian dari fans. Alhamdulillah sering sih. Dan Masya Allah banget kita punya keluarga baru. Mereka selalu doain kita dan kita juga selalu doain mereka. Gimana perasaannya nih dapat kado dari guru yang sekaligus jadi fansnya? Bukan kali ini aja sih kalau ibu mah sering ya, Bu ya. Kita makan bareng waktu itu di kampus ya, Bu. Pokoknya selalu kenangan-kenangan loh. Iya, dan harus selalu silaturahmi harus dijaga. Ibu, alasannya kenapa Bu kasih kado hari ini buat Ido? Gini Bang, sih kemarin kan Ido merit, saya nggak sempet karena di Garut jauh. Dulu waktu Bang Iki juga karena nggak sempet juga gitu, jadi ya ada momen sekarang bisa ketemu ya udah. Kebetulan ibunya kan juga ada kegiatan juga ngajar begitu, ada anaknya juga yang harus diurus juga ya Bu ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa main, ya, alhamdulillah punya kesempatan untuk main bareng lah. Tuh kadonya rencananya mau dipakai di rumah buat mama atau buat siapa? Dipakai lah, itu dipakai di rumah. Dan banyak sih barang-barang kedua RL yang kita pajang juga di rumah ya Bu ya. Bunga udah pernah dikasih bunda juga ibu, kita pakai di kantor. Depan juga. Mantap. Mungkin doanya dari para fans nih untuk Rizky Ridho seperti apa nih? Doanya yang pertama selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Sukses. Cintanya sudah alhamdulillah, karirnya dan yang pasti Allah selalu membukakan pintu kemudahan, kelancaran usahanya, karirnya kemudian dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah. Karena mereka tuh ya sudah tambah tanggung jawabnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala-galanya yang melimpah. Anak yang multi talenta. Bu sedikit dong, Bu.
laki-laki Rido di mata ibu seperti apa? Saya anggap anak. Bersama ya saya asal makanya dimanapun kalau saya dengar saya panganin loh. Dan ini anak saya yang dua ini anak kandung. Setelah ibu tunjukin mana bapak itu hidup ada itu hidup. Eh di mana? Udah anak anterin. Duri-duri udah ngantuk nih. Dok lihat antusias dok fans. Ido yang begitu luar biasa artinya support banget dari segi apapun walaupun dalam keadaan apapun tetap support gimana nih perasaannya? Alhamdulillah Allah SWT kita diberikan fans yang masya Allah banget ya mereka support kita tuh dari awal sampai sekarang sudah hampir 7 tahun kita udah di dunia entertain. Mereka tetap setia sama kita dan alhamdulillah itu yang harus kita jaga dan benar-benar kita mendoakan. Karena mereka yang tahu dari awal kita seperti apa sampai sekarang mereka yang lebih tahu. Jadi orang yang menilai baik kita itu mereka yang tahu. Alhamdulillah senang banget dan pastinya kita mendoakan yang terbaik. Yang luar biasa di mata fans ya bang nih. Ini aduh ini anak tuh nggak pilih-pilih dan kepada siapapun sangat hormat sopan sampai sekarang insyaallah ya bang ya. Terus yang alhamdulillah terakhir nih si kembar ternyata alhamdulillah Allah kirimkan bidadari dari surga yang menjadi istri dan itu mirip jadi kayak kembar dapat kayak kembar gitu loh benar. Karena saya itu selalu mengikuti suaranya bagus-bagus lah. Siva dan Neng Nadia benar-benar ternyata lagunya selalu saya dengerin loh. Bu, nama siapa bu? Ya? Ibu siapa namanya? Oh, saya Penny Sudiasih Kasmono.